Jadi ya wajar banget gitu loh, karena memang saham-sahamnya juga dibanting. Tapi yang perlu diwaspadai adalah memang dari saya sempat cek tadi beberapa saham, 4 saham tadi, semua rata-rata ada buangan yang besar ya. Rata-rata ada big player yang buang banyak, yang buang besar. Nah, kita sekarang bagaimana? Menurut saya tungguin aja dulu. Karena sebuah saham ketika udah rally kencang dan kemudian koreksi ya, itu pasti akan ada fase cooling down-nya nanti. Nah, ketika udah cooling down ya, udah mereda. Nah, kita baru cek lagi, oh ini sahamnya udah sideways lagi. Apakah masih ada potensi? Ketika terjadi penurunan yang cukup dalam, ya menurut saya, seperti misalnya hari ini atau kemarin, Jumat, ya saran saya wait and see dulu. Sabar dulu, sabar dulu, tenang dulu. Karena kalau teman-teman mau bermain di sektor energi, ya ini kita bermain agak-agak ya beberapa bulan lah. Kita nggak bisa mengejar beberapa hari gitu ya. Kan teman-teman sekarang sukanya kan, pinginnya kan cepat, ya pinginnya cepat. Tapi jangan jangan pernah berpikir seperti itu, karena ya otomatis akan ini saham-saham tipikal swing semua ya, kecuali memang Bumi ya. Bumi ini special edition ya, menurut saya special edition. Bumi Energy itu special edition. Tapi untuk yang sektor yang seperti batu bara yang tadi ITMG do apa PTBA Adaro ya, kemudian ITMG itu benar-benar nggak bisa kita bermain langsung cepat, tuh nggak bisa ya. Kalau syukur-syukur kita beli langsung naik nggak apa-apa, tapi rata-rata akan mengalami swing, dan kemungkinan besar udah ngomong swing ya, jangan sampai kita ini apa ya, akhirnya menyerah ketika dia buat swing low ya kan, menguji-menguji arah support ya, membentuk tren lagi seperti itu ya. Kita jangan-jangan sampai kita cut loss di sana, kemudian sahamnya rally, nanti ya semakin sakit hati lagi, menurut saya seperti itu. Betul, kadang-kadang kita ngelihat saham yang rally kan, kemarin-kemarin kita kayaknya takut ragu-ragu masuk, ternyata lanjut terus, sahamnya naik terus, begitu dia koreksi sedikit kita rasa, oh oke nih buy on weakness, ternyata dia masih lanjut weaknessnya, tadi kata Om Ben, makanya lihat-lihat dulu ya untuk masuk ya teman-teman, pastiin memang sudah aksi jualnya tuh sudah mereda ya Om Ben, udah jenuh kayak gitu ya. Baik. Kita untuk teman kumparan yang lain yang belum terpilih pertanyaannya, belum kita bahas sama-sama di Q&A kali ini, jangan khawatir, masih ada kesempatan, kita masih lanjut nih untuk Instagram Live bersama dengan Om Ben ini. Langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom live chat, nanti kita akan pilih untuk dibahas di sesi selanjutnya. Saya mau nanya lagi ke Om Ben nih, setelah tadi bersama-sama kita jawab pertanyaan dari teman kumparan, nah Om Ben punya ada analisa spesifik nggak nih saham mana yang menarik untuk dicermati untuk sektor batubara ini Om Ben, dan juga mungkin disebut ini cocoknya untuk swing atau cocoknya untuk scalping. Silakan Om Ben. Kalau rata-rata batubara ya menurut saya itu yang cocok itu memang untuk swing ya. Rata-rata semua cocok untuk swing. Cuman mungkin kalau suka scalpingan ya saya rasa yang paling volatile itu Indi ya, karena memang marketnya yang paling kecil ya, paling lincah otomatis ya. Cuman ya kembali lagi ya, Indi ini juga saya lihat teknikalnya juga udah kena resis ya, menguji di area 3100-an dan kemudian ada aksi jual yang gede ya, dan sekarang lagi mencari support ya kan, seperti itu ya. Kalau buat saya pribadi ya, dari sektor-sektor batubara ini yang memang paling oke ya menurut saya itu ITMG ya. ITMG itu paling cakep banget chartnya, cuman memang mahal ya kan, cuman memang mahal ya, harganya 42 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman memang suka dengan saham batu bara, yang paling oke chartnya itu ITMG satu, yang kedua UNTR ya. UNTR ya, UNTR tadi sempat kelupaan ya, saya baru ingat UNTR ini juga oke ya. Ya itu memang apa ya, yang punya, dan mereka punya fundamental yang paling kuat ya, menurut saya oke banget ya dua saham tersebut ya. Kalau memang cari yang mau agak murah-murahan dikit, mungkin menurut saya bisa lihat Adaro ya, lihat Adaro. Cuman Adaro ini disclaimer ya, kalau view saya ya, dia bisa koreksi sampai 3700-an ya. Jadi penurunannya masih cukup dalam juga, dan dari chartnya terbentuk kelihatan kecil memang dia ini lagi mencari support ya, setelah rally kenceng ya Adaro ini ya. Jadi saya pribadi kalau memang disuruh memilih ya tadi ya, antara ITMG atau UNTR atau Adaro ya, itu pilihan saya, pribadi. Cuman kembali lagi untuk entry saya akan mencari supportnya, karena ini mumpung lagi koreksi ya kan, seperti itu ya,
saya akan mulai mencicil, ya, mencicil pelan-pelan dan agak sabaran dikit, ya, agak sabaran dikit. Ketika volumenya udah mulai mereda, nah baru saya memutuskan untuk mulai masuk, ya. Tapi kalau dari besok itu masih kenceng buangannya, ya, volumenya gede sekali, ya, saya akan lebih sabar sedikit, ya, sabar sedikit menanti di support seperti itu. Oke, mantap. Sabar menanti di support. Keren nih Om Ben. Baiklah, kita mau bahas lagi nih Om Ben, sekalian dibagikan. Tadi udah view technical, sekalian kita juga mau minta apa ya, rahasia Om Ben. Boleh di-spill dong Om Ben untuk teknik bid offer, ngebaca tips and trick nih Om Ben. Misalnya nih, Om Ben, misalnya contoh kasus ya yang memang lagi trending topik saham Bumi kayak hari ini. Sempat ada lot lebih dari 20 juta di offer pada saat dia terkena ARB. Kemudian mungkin teman-teman tadinya pada putus asa mau CL di harga ARB, jadi membatalkan niatnya karena tiba-tiba kok ada yang makan ini lot yang sebegitu besar ini, ada yang ngambil kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita ngebaca bid offer, Om Ben? Nggak cuma di Bumi, tapi secara general juga. Silakan, Om Ben. Iya. Saya tadi juga sempat mengamati Bumi, ya. Mengamati Bumi. Cuman, kalau saya melihat dari, apa ya, dari marketnya, ya. Market ini nggak kondusif, ya. Marketnya ini sangat nggak kondusif. Saya jujur aja, saya tuh punya Bumi kemarin di 177 saya beli. Cuman, waktu naik sempat naik ke 184, saya tuh lupa kalau saya punya. Jadi saya belum sempat jualan. Akhirnya ketika dibanting ke bawah dan saya lihat memang ini penurunannya ini dengan volume, ya. Saya cut loss, ya. Saya cut loss di 173 tadi, 173. Karena saya merasa dengan kondisi yang seperti ini, Bumi ini bakal ada koreksi lagi. Dan benar terjadi, ya, ARB. Kemudian sempat bangun, ya. Tadi saya juga sempat lihat ada yang HK, sempat bangun. Nah, bagaimana kita ini melihat bid offernya, ya. Saya pribadi, ya. Kalau melihat sebuah saham, ya, turunnya pelan-pelan, perlahan-perlahan-perlahan, kemudian dia punya bid yang sangat tebal, ya. Bidnya tadi kan Bumi kan luar biasa tebal banget itu, diganjel bid yang tebal. Itu malah buat saya adalah sinyal bahaya. Kenapa sinyal bahaya? Karena ketika penurunannya pelan-pelan, ya, yang saya khawatirkan, ya kan, ada orang-orang yang memanfaatkan dananya, ya, dia ngebid tebal. Ya, tujuannya apa? Memancing kita retail itu untuk beli di offer. Nggak beli barang siapa, yang saya khawatir itu barangnya dia. Dia mau cut loss, tapi dia mau cut loss-nya pelan-pelan karena mungkin barangnya juga banyak, ya. Dia mau cut loss pelan-pelan. Itu yang saya khawatirkan. Dan ketika memang sudah selesai atau dia sudah merasa cukup untuk buang barang, semua bid-nya dicabut. Ketika bid-nya dicabut, yang terjadi adalah orang akan panik sell otomatis, ya. Dan itu yang mungkin terjadi di saham Bumi juga hari ini saya perhatikan, ya kan. Kemudian sempat ARB ada yang makan, ya. Kemudian dihaka lagi dan langsung dikunci lagi. Offernya lebih tebel lagi, ya. Saya tadi sempat lihat sampai 5 juta lot, ya. Sampai 5 juta lot. Nah, ini yang membuat apa, ya? Ketika penurunan harga itu dengan volume, ya, alias jualan, ya, jualan perlahan-perlahan tapi jualan terus, ya, dan diiris-iris, ya. Ini bahaya sekali. Ya, kita harus mengerti bid tebel ini memang bisa jadi area support kita. Tapi jangan lupa, ya, bid tebel ini bisa diciptakan, ya. Bisa diciptakan. Jadi saya lebih melihat volume buangannya. Kalau volumenya nggak gede, ya nggak gede. Kenapa? Siapa yang menciptakan bid besar ini, Om Ben? Ya nggak, kita nggak pernah ngerti. Ya, yang pasti orang yang punya duit, ya, orang yang punya duit, entah bandar aslinya, entah orang lain yang punya duit. Karena kembali, ya, prinsipnya bid itu diciptakan dengan uang, offer diciptakan dengan barang yang kita punya. Kalau saya punya uang misalnya 100 triliun, ya saya bisa aja pasang bid sembarangan di Bumi. Ya, mau 5 juta lot, 10 juta lot bebas. Ya kan, karena saya punya uang. Kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya kita harus melihat penurunannya ini dengan volume atau enggak, ya. Dan kita harus lihat marketnya bagaimana, global marketnya bagaimana, secara garis besarnya gimana, ya kan? Nah, ini yang membuat saya memutuskan saya nggak tertarik untuk masuk Bumi lagi di hari ini, ya. Saya nggak tertarik karena saya melihat, waduh, ini nggak kondusif nih. Saya lebih memilih minggir dulu daripada digencet oleh gajah-gajah raksasa yang ada di Bumi, kan? Seperti itu, daripada, ya, mendingan saya nonton dulu. Ya, jadi itu prinsip saya. Kalau saya melihat ada tatanan bid offer yang memang bidnya tebel, saya akan lihat dulu ini arahnya bagaimana. Apakah mereka menciptakan bid untuk jualan atau ngebid ini untuk nahan harga? Ya, kalau misalnya begini, ya, misal let's say saya punya uang yang besar, misal, ya, saya punya uang 1 triliun, misal seperti itu.
saya mencoba menjaga bumi supaya nggak turun. Tapi saya merasa kok sellernya gede, ada orang buang terus, ya. Nah, yang saya lakukan apa? Apakah saya dengan sukarela menahan? Tentu saja enggak. Kalau saya melihat ada jualan yang besar, ya, arah marketnya di bumi ini lagi jualan, orang yang jual lebih banyak, ya, orang yang ngejual lebih banyak daripada orang yang mau beli, otomatis apa? Saya akan cabut bid saya. Saya akan ikut jualan. Karena saya nggak mau mati konyol di sana, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ya. Kita harus mempelajari inflow dan outflow, ya. Tentu saja ini butuh latihan, ya. Tentu saja butuh latihan. Tapi yang jelas prinsipnya adalah ketika terjadi penurunan dengan volume, ya, alias turunnya pelan-pelan dan diiris-iris, ini berbahaya, ya. Kalau saya seperti itu, saya lebih baik saya kabur duluan. Apakah nanti bisa mantul? Bisa aja mantul. Tapi at least saya apa? Saya mengamankan diri. Ini prinsip saya. Saya nggak peduli apakah nanti akan mantul atau enggak. Tapi yang penting psikologi saya aman, dana saya aman. Nah, kalau saya merasa udah nggak bisa nahan resikonya, ya saya akan keluar. Seperti itu. Itu prinsip saya. Jadi sedikit tips tentang bid offer seperti itu. Berarti prinsip Om Ben yang penting pada saat dia mantul, kita punya uang ya Om Ben? Yes, betul. Itu penting banget. Karena apa? Ketika ada sebuah saham rebound dan kita nggak punya cash, kita akan cuma nonton. Dan berharap apa? Harganya kembali ke atas harga beli kita. Tapi kalau kita punya cash, kita bisa apa? Kita bisa ikutan buy. Atau averaging down. Ya kan? Ketika kita averaging down dan kemudian diguyur, kita bagaimana? Kita bisa keluar sejumlah yang kita beli tadi terakhir. Nah, ini cara mengamankan cash ya. Jadi, kita punya cash itu terjaga. Nggak sampai kita kehabisan gitu loh. Karena kembali ya, trading ini maraton menurut saya. Kita harus punya nafas yang cukup panjang untuk bisa terus bertahan di market. Seperti itu. Nah, ingat ya, maraton kata Om Ben namanya trading itu. Jadi harus jaga nafas baik tadi dari sisi likuiditas atau cash kita maupun juga dari sisi mentalitas kita. Oke, Om Ben, kita semakin membara nih pembahasannya soal batu bara. Sangat banget tadi pada bilang daging banget, emang daging banget kelas investasi kumparan ya. Baik, sebenarnya saya mau korek-korek lagi lebih banyak soal ilmu bid offer langsung dari Om Ben, ilmu mahal loh teman-teman. Dan ini bisa dikuasai dengan jam terbang, tapi udah dibagikan oleh Om Ben pada kesempatan kali ini. Tapi biar nggak semakin panjang antrian pertanyaan ya, kita langsung aja ambil beberapa pertanyaan dari teman kumparan. Baik, ini dia penanya ketiga yang beruntung pertanyaannya jawab sekaligus juga kamu jadi tambah cuan Rp100.000 saldo digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips menahan nafsu ketika kita harus menemu satu saham yang sedang menguntungkan? Jadi masalah menahan nafsu nih Om Ben dari Etriska Martavia. Ya, ini yang nah, jadi ya Om Ben. Ya, ini menahan nafsu ini jadi apa ya? Memang jadi kendala di setiap trader. Karena apa? Kita ini manusia diciptakan untuk apa sih? Pingin gain profit sebesar mungkin dan sebanyak mungkin, ya kan? Semaksimalnya, ya. Kita punya mindset dari awal yang udah dibentuk itu seperti itu. Kita tidak dilatih untuk siap menerima kekalahan. Tapi pengennya menang terus. Pengennya gain profit semaksimal mungkin. Kalau bisa cuan 2M, kenapa harus saya cuan 1M? Kalau bisa 3M, kenapa harus 2M? Itu yang ada di mindset kita. Nah, ini harus sedikit dirubah. Karena apa? Menurut saya, trading ini bukan melulu kita mencari profit yang semaksimal mungkin. Tapi jangan lupakan bahwa kita harus membatasi risiko. Jadi ketika teman-teman sudah mindsetnya mulai ngerti, oh kita tuh punya resiko yang harus kita tanggung loh kalau kita mengejar sebuah saham. Nah, di sini kita akan mulai membatasi diri, ya. Jangan terlalu agresif ketika sebuah saham itu udah rally panjang. Ya kan? Jadi kan pinginnya kan teman-teman ini kalau mau trading, ya kan, pinginnya kan sahamnya naik, terus naik dan terus naik, nggak pernah turun. Kalau bisa arah 12 kali, kan begitu kan. Tapi kan nggak bisa, ya kan. Oh, karena apa? Karena orang-orang yang punya harga di bawah, ya mungkin market maker atau big player lain yang punya harga di bawah, otomatis ketika lihat harga udah tinggi, ya, dan dia memutuskan untuk berjualan, maka akan menimbulkan tekanan jual, ya kan, menimbulkan tekanan jual. Itu yang menyebabkan sebuah saham terkoreksi. Apakah saham itu jelek? Belum tentu. Mungkin masih akan panjang, tapi jangan lupa orang yang punya barang di bawah ini bisa aja jualan. Kalau kita lihat contoh di saham Bumi, jangan lupa. Big player yang ngumpulin di harga 50-60 dari lama, ya kan, sebelum saham Bumi ini jadi hype, ya, itu sudah mulai nyicil jualan ketika harganya udah mulai beggar, kan. Mereka beli di 60, harganya sekarang 150 misal, mereka akan jualan.
nanti harganya 200, mereka akan jualan lagi. Kan seperti itu yang terjadi. Nah, jadi kita harus punya mindset bahwa kita ini memiliki resiko. Nah, apakah kita bisa nanggung resikonya? Itu yang membuat kita, dan saya pribadi itu akhirnya memutuskan untuk menahan diri. Karena apa? Saya lihat, waduh, resikonya gede nih. Gede nih, ini udah all time high. Memang sky is the limit, bener. Tapi kalau jatuh ke jurang, ini sakit banget ini. Apakah saya siap menahan resikonya? Nah, ini yang menjadi apa ya, pembaharuan dari mindset saya. Dan pada akhirnya ketika saya trading ya, saya lebih mengedepankan resiko saya ini bisa saya tanggung nggak? Ketika saya bisa nanggung resiko, okay, saya akan berani fight di saham tersebut, ya kan? Makanya saya nggak kuat nahan sahamnya itu lama-lama. Tapi kalau sahamnya hijau, saya siap nahan lama-lama. Saya kuat untuk nge-swing lama-lama selama nggak patah, saya akan ready. Karena apa? Saya melihatnya ini resikonya. Ya, misalnya saya punya sebuah saham yang dulu saya beli di harga 100, sekarang di harga 200, berarti kan saya udah bigger nih, ya kan? Resiko saya sangat kecil dong. Kalau misalnya turun ya silakan, nggak apa-apa. Tinggal saya nanti mengurangin profit saya aja. Tapi itu saya kan nggak loss, ya. Jadi, tapi kalau sebuah saham memang saya beli di 200, sekarang di 150, saya harus mikir dong. Kalau sahamnya ke 100 bagaimana? Apakah saya siap untuk dengan kerugian minus 50% itu? Nah, ini yang jadi pertimbangan buat saya. Dan akhirnya membuat saya memutuskan, oh, saya nggak boleh FOMO. Ketika harganya udah rally, misalnya saya FOMO pun, saya akan mencicil belinya dengan sejumlah uang yang saya siap untuk hilang juga. Ya, jadi itu yang jadi acuan saya untuk beli saham.